Hotma setompul blak-blakan, muak dengan sikap Desire Taregan. Pengacara Hotma Sitompul mengaku tidak terima dengan ucapan sang istri Desire Taregan mengenai masalah dalam rumah tangganya. Kuasa hukum Hotma, Muara Karta Simatupang mengatakan, alasan mengusir dari rumah lantaran tidak tahan dengan sikap sang istri. Sudah hampir satu tahun ini didiamkan tapi ternyata makin menjadi-jadi. Itulah puncak kemarahan Hotma Sitompul kepada Desire sehingga diusir, ungkap Muara Karta 5 April. Menurutnya Hotma masih enggan bicara karena ingin melihat bagaimana istri dan putranya Bams X Samson bicara di media. Akan tetapi Muara menjelaskan bahwa Hotma akan segera mengambil sikap bila sudah melewati batas kesabarannya. Kalau sudah memang di luar konteks hukum, Hotma pun akan bertindak, jelasnya. Muara lebih lanjut menampik kabar perselingkuhan antara Hotma dengan menantunya yang tak lain merupakan istri Bams. Hotma, kata Muara, mengaku muak dengan sikap Desire dan sudah tidak lagi dapat menerima perbuatannya. Dia bilang, kalau saya berbuat yang tidak pantas kepada menantu, maka saya yang diusir oleh Desi. Namun sebaliknya, saya yang mengusir dia. Intinya sudah tidak bisa menerima perbuatan sang istri, tambahnya. Kendati demikian, Muara enggan berbicara mengenai perbuatan apa yang dilakukan Desire sehingga membuat Hotma naik pitam. Thank you for watching.